Selamat pagi, hari ini saya akan membuat rangkaian listrik seri. Alat dan bahannya seperti berikut. Karton, kabel tis, kabel, 2 buah baterai, 3 buah lampu, dudukan baterai, 3 buah dudukan lampu, saklar, gunting, penggaris panjang dan penggaris pendek, pensil, cutter, dan solasi. Pertama-tama kita siapkan karton, lalu pasang kabel tis di ujung karton, lalu pasang 2 buah baterai ke dudukan baterai, lalu pasang dudukan baterai ke kabel tis, lalu pasangkan 3 lampu ke 3 dudukan lampu, lalu sambungkan kabel ke lampu. Jangan lupa kabel, ujung kabel dikupas ya. Lalu isolasi kabel yang terlupas agar tidak kesetrum. Hal yang sama untuk lampu selanjutnya. Kabel diberi solasi agar terlihat rapi. Sambungkan kabel ke saklar. Percobaan saya membuat rangkaian listrik seri telah berhasil. Ciri-ciri rangkaian listrik seri antara lain adalah ketika saya mematikan satu lampu, maka lampu yang lain akan mati. Ketika saya menghidupkan satu lampu, maka semua lampu akan menyala.